Bisa kita akan ke informasi lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, terdakwa penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto. Selain Abu Rara, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa lainnya. Sidang vonis atas tiga terdakwa berlangsung secara daring dan bergantian, diikuti seluruh terdakwa melalui video conference. Dalam amar putusan, ketiga terdakwa terbukti merencanakan pemufakatan jahat, persiapan, dan percobaan untuk melakukan tindakan terorisme dengan melakukan penusukan terhadap Wiranto pada 10 Oktober 2019 lalu. Meski divonis bersalah, hukuman yang dijatuhkan bagi ketiga terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Istri Abu Rara, Fitria alias Fitria Andriana, divonis 9 tahun dari tuntutan 12 tahun penjara. Samsudin alias Abu Basilan divonis 5 tahun dari tuntutan 9 tahun penjara. Abu Rara dan istrinya menyerang Wiranto pada 10 Oktober 2019 saat Wiranto melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten. Wiranto mengalami luka di bagian perut dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto.